Intensitas hujan tinggi di Kudus, Jawa Tengah membuat banjir meluas ke 16 desa di 4 kecamatan. Banjir meluas karena adanya tanggul sungai yang jebol. Menurut BPBD Kudus, akibat banjir, 14.800 warga Kudus terdampak banjir. BPBD Kudus masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Menurut kepala desa setempat, banjir terparah terjadi di desa Kesambi. 5.000 warga terdampak banjir, ketinggian banjir bervariasi 20 hingga 80 cm. Kamu, Bo. Tunggu. Nggak bisa apa-apa. Untung ya pas kebetulan hari Minggu, aktivitas seperti break. Hingga kini, warga masih menyelamatkan barang berharga ke tempat yang aman. Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi terus terjadi. Dikhawatirkan ketinggian air terus naik. Pagi-pagi tadi habis subuh itu banjir datang lagi. Akhirnya nambah naik lagi di pemukiman. Itu rata-rata 10 sampai 80 ada yang masuk ke rumah warga. Pemerintah desa setempat tercatat setidaknya 5.470 warga terdampak banjir. Dan saat ini banjir terus meluas hingga ke daerah lain. Rahman Pratama, Kudus, Jawa Tengah.